Tapi sebab ada hati dan juga ada orang yang saya perlu jaga. Ada hati yang perlu saya jaga, ada orang yang saya perlu simpankan lagi. So setelah semuanya selesai, barulah saya umumkan. So memang betul. Abang Viva atau nama sebenarnya Azwan Omar yang terkenal dengan aktiviti sukarela membantu mangsa banjir di negara ini menamatkan zaman bujang apabila memilih Eva Noza Zakaria sebagai suri hatinya. Pernikahan Abang Viva bersama isterinya itu berlangsung secara ringkas di Pejabat Agama Islam Daerah Melaka Tengah di Ayer Keroh di sini pada Jumaat minggu lalu yang hanya dihadiri ahli keluarga terdekat kedua pasangan berkenaan. 14 hari bulan 10 hari itu saya dah bukan lagi bujang. Saya dah jadi suami orang. Mulanya cadangnya memang saya nak bernikah pada bulan 12. So cadangan awal lah. Tapi sebabkan takut pada bencana-bencana yang akan datang, pada contoh pada banjir. Biasanya pada banjir lah. Orang saya pun banjir kan. So saya takut banjir yang melanda ni yang saya terpaksa pergi berdua dengan dia, takut menimbulkan fitnah ataupun apa-apa kan. So saya ambil keputusan, kami ambil keputusan untuk nikah awal. Bukanlah sebab apa pun, sebab tak nak benda jadi lagi isu besar kan. So kami ambil keputusan untuk nikah awal. Tapi insyaAllah masa buat ni, nikah kami adalah nikah secara diam-diam dululah, secara kecil-kecil. Dan kemungkinan insyaAllah ada rezeki, saya buat majlis, kami buat majlis mungkin pada bulan 12 jugalah. Macam yang saya sebut sebelum ni, pada bulan 12 kita orang nikah apa semua kan. Cadangan awal memang pada bulan 12, tapi tak jadi. So inilah dia. Inilah dia isteri saya. So kalau nampak dia dengan dekat luar, nampak kami lah, nampak kami dekat luar. So janganlah cakap abang pegang bukan muhrim, cakap kita dah nikah dah. Azwan berkata dia yang pada mulanya mahu merahsiakan sementara waktu status pernikahannya, namun terkejut apabila beberapa gambar pada majlis perkahwinannya tersebar di media sosial sejak beberapa hari lalu. Bagaimanapun, anak kelahiran Aloh Gajah itu berkata dia sebenarnya tidak berhasrat untuk menyembunyikan status pernikahan itu. Tetapi mahu menjaga hati beberapa pihak yang mungkin terkesan apabila mendapat tahu mengenai perkahwinannya.